Terlebih lagi akal Islam didukung dengan apa? Hadis-hadis yang didustakan atas nama Rasulullah SAW. Munculnya orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW pun ikut merusak agama kita ini ya akal Islam. Sementara Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti umatnya, beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Rasulullah SAW pun juga sudah mengabarkan akan munculnya orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Sebagaimana Imam Muslim menyebutkan dalam kitab Muqaddimah Sahihnya, Rasulullah mengabarkan akan adanya orang-orang yang berkata atas Rasulullah dengan dusta. Kata Rasulullah, "Fa iyyakum wa iyyahum," hati-hati kalian dengan mereka itu. Iya. Yeah.